Berjuta kali aku udah bilang sama kamu, jaga rahasia kita baik-baik. Jangan peluk Mila, Papa. Papa udah ngomongin Mila sama Mona. Papa jahat. Tega kamu kayak gini sama aku. Status kamu itu kan istri kedua. Itu aib yang harus ditutup. Mila cerita biar Mama bisa bantu. Bentar lagi kebusukan kamu itu kebongkar semua.